إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث حديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله pertama-tama marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat dan limpahan kurnia-Nya dia Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita masa dawan. Oh, siapa ya? Mak puasa. Tak sini ke? Oh, besarlah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ruang dan masa untuk sama-sama kita duduk di dalam majlis ilmu. Kita duduk di taman-taman syurga yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza marantu bi riyadil jannah fa'tau qalu wa ma riyadul jannah. Apakah itu taman-taman syurga, kata Nabi, kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala hilaqu dzikr, majlis-majlis ilmu. Apabila kamu lalu di taman-taman syurga, maka hendaklah kamu singgah. Fartau, berhenti, singgah. Nabi sungguh. Nabi pesan. Nabi bagi tahu kepada kita, tak duduk. Tak. Sahabat tanya, kenapa taman-taman syurga? Lalu Nabi jawab, majlis ilmu. Majlis-majlis zikir. Majlis-majlis yang memperingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah
berkesempatan pada malam ini kita masih lagi diberi ruang dan masa untuk sama-sama duduk di taman-taman syurga. Mudah-mudahan kita biasakan diri kita di taman-taman syurga ini, Allah Ta'ala akan bagi kepada kita syurga ni. Dan Allah Ta'ala tengok dah hamba dia, dia sentiasa duduk taman-taman. Dah singgah taman saja dah jadi. Dah kena itah juga. Dah nak masuk di dalamnya. Dah dalam syurga yang betul. Ni taman dia tu. Taman dia indah dah, comel dah. Tapi nak masuk dalam istana dia, dalam rumah dia, tak dapat tidak, kita kena buat sesuatu. Apa sesuatu yang kita kena buat? Kena mempelajari, kena memahami, kita beramal dengan apa yang kita pelajari tadi. Kalau kita duduk taman-taman syurga, kalau kita dah ambil manfaat daripada apa yang dikatakan, apa yang diberitahu kepada kita, tak ada benda juga. Macam orang pergi taman syurga, macam orang pergi taman, tengok je taman. Dah. Ada mainannya kalau kita taman kita lah. Ada taman-taman permainan kenapa ke kita pergi. Kita dah ambil manfaat dah jadi ke. Kena guna orang buat taman ni nak apa? Nak kena kita guna. Dah. Nak main canggung-canggung ke? Dah. Nak main buah ke? Kenapa pergi taman? Dah. Main papan ke? Tak. Macam-macam. Tak. Gitu juga kita. Hak apa yang didapat, kita dapat pada malam ataupun majlis-majlis ilmu, kita kena ambil dan kita kena petik. Dan kita kena sampaikan. Bukan hanya kita duduk saja. Sebab itu kita ni dikira umat yang paling butuh Nabi sebut. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, khairu ummati ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang keluar daripada manusia ni kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling baik. Nak jadi umat baik kena ada kerjaan. Dia akan baik kalau tak ada kerjaan. Dia kena ada kerja dia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tu kerja dia. Membuat kebajikan. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, mengajak buat ma'ruf, buat baik. Kita ajak, kita kena buat tu. Ajak orang, kalau kita dah buat dah jadi ke. Lepas tu ada agak orang kebal. Sedap cakap. Tak, sedap cakap. Dia dah buat pun. Tak, tu dah boleh lah tu. Kita kena buat sambil kita ajak orang lain. Kadang-kadang kita tak boleh nak buat, kita kena sama-sama buat. Tak, kena sama-sama buat. Begitu juga tujuan kita duduk dalam majlis ilmu ni, dah dapat tidak kita nak dapat fadilah, ganjaran pahala di sisi Allah Ta'ala. Kita duduk sekejap aje masa kita, kita bagi ruang sekejap aje dapat pahala tu. Kita ni jenis dan apa? Pahala kita tak tahu, kenapa dia? Pahala ni lebih mahal daripada emas perak kita beli. Lebih mahal daripada emas yang kita rasa kita kata bahagia sekali di dunia ni. Lebih mahal daripada perak yang mahal sekali atas dunia ni. Tu pahala. Dengan hasil pahala yang kita ada, dia boleh tukar dengan syurga. Kita boleh dapatkan syurga dengan pahala yang kita ada. Tapi kalau tak ada pahala, tak ada apa yang kita. Kita ni jenis tak nampak apa itu pahala. Kalau kita tahu pahala, Allah Akbar. Macam kita dekat gaji ya, ganjaran. Dah ganjaran. Bonus. Bonus apa? Token. Kita nak guna satu, kita nak token. Nak dapat satu, kita guna token. Macam kita juga pahala ni. Kita nak dapatkan syurga, mestikan kita kena dapat pahala dulu. Nak dapat pahala, tak dapat tidak, kena buat kerja. Tahu tak?
dah. Ha. InsyaAllah pada malam ni kita nak membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit umat Islam. Penyakit kita hari ni. Penyakit apa dia? Tak. An Thauban radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku umam an tadaa alaikum kama tadaa akalat ila qas'atiha faqala qa'il wa min qillatin faqala qa'il wa min qillatin nahnu yawma idzin qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghusaa'un kawsaa'i as-sayl wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwwikum al-mahabah minkum wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikum al-wahn faqala qa'il ya rasulallah wa ma al-wahn qala حب الدنيا وكراهيه الموت. Tadi kita baca dah hadis ni dari ke mana kuliah muslimat kampung tadi, dan kita ulang balik hadis ni untuk peringatan kita bersama pada malam ni. Daripada Thauban radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umamu an tada'alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir tiba suatu masa di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengumumi, yakni mengoyok-oyok kamu bagaikan orang yang makan mengumumi talan hidangan mereka. Faqala qa'il, kata sebahagian dari antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya, seolah-olah orang mari nak kumung kita, tiba-tiba sahabat Nabi tanya, adakah kami ni sedikit? Tak. Wa man qillatin nahnu yawma idzin, adakah sedikit di antara kami ketika itu? Tak sabar kalau sikit mari nak pakat khabar atas kita belaka, pakat nak kumuh kita belaka. Tak, kita kan ramah, takkan kita tak boleh buat gitu. Tak, tak sabar nak kumuh dia sikit, kita ramah. Maksud sahabat tanya, adakah kami sikit masa tu? Tak, lalu Nabi SAW menjawab, bang, bahkan anta yawma idzin katsir, bahkan kalian, kamu ni, semua kita ni umat Islam ketika tu tak lalu amat banyak sangat-sangat. Walakinnakum ghusaa'un kawsaa'is sayl, tetapi dah kamu seolah-olah kamu ni adalah umpama buih di waktu banjir. Ramah, tetapi kamu ni seumpama buih di waktu banjir, tak boleh buat manfaat napa-napa. Tak guna. Tak ada guna, tak ada hasil. Banjir. Buih saja. Tak ada beda. Buih ada nama tak? Tak boleh guna kalau air sama. Boleh guna. Kalau buih boleh guna tak? Ha? Boleh tak? Tak boleh. Ada ke buih? Harang guna buih kenapa? Ha? Buih sabung. Buih sabung ada guna ke? Dia boleh tanggal. Sabung itu boleh tanggal. Buih sabung ni tumpik buih saja. Dia rasa sabung. Buih kenapa orang boleh guna? Asik. Asik ada? Boleh guna? Ha, jadi asik. Tak apa. Sekuat-kuatnya kita jadi asik. Yang mana buih itu dia boleh menanggalkan segala kekotoran. Ha, itu tak apa. Tak. Tapi buih yang banyak duduk di banjir tu boleh guna tak? Ha? Tak ada guna. Tak boleh guna apa-apa. Dalam banyak-banyak buih, buih asyik lah. Boleh. Orang boleh
menghilangkan daki, menghilangkan kotoran. Tu dah. Kedah nasi. Hah? Asik ke nasi? Asik tu. Kenapa orang panggil? Hah? Asik lah. Ha, asik lah. Kita selalu sebut asik. Dah asik. Dah kira lah asik ke asik ke pusik ke. Si ke lah belakang. Dah. Ha. Jangan asik beg tu dah. Dah. Haa, tu dia. Sesungguhnya kamu ni Nabi sebut seolah-olah banyak sangat-sangat, tapi kamu ni umpama buih di waktu banjir. Ramai kita, tapi macam tengok saja je. Tak ada benda. Tak ada kekuatan. Tak ada kudrat. Dan Allah Ta'ala wa yaqzifannallah fi qulubikumul alwahm. Fi qulubikumul alwahm. Fi qulubikumul wahm. Apa dia? Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mencabut rasa gentar terhadap kamu. Mereka-mereka hak mari kurung kamu tadi, mari menyerangi kamu tadi, mereka tak rasa takut dan rasa gentar kepada kamu. Allah Ta'ala cabut rasa takut mereka kepada umat Islam yang ramah tadi. Kepada kita yang ramah. Kita ramah tapi tak mampu nak buat apa-apa. Tak. Dan Allah Ta'ala melepaskan di dalam hati kamu. Kenapa dia? Wala yaqzifannallahu fi qulubikumul wahm. Melepaskan di dalam hati kamu. Kenapa dia? Penyakit al-wahm. Allah Ta'ala tak dalam hati kamu ni ada satu penyakit. Nabi sebut penyakit apa dia? Al-wahm. Apa dia al-wahm? Sahabat tanya. Faqala qail, di antara mereka ni tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma al-wahm, apa itu penyakit wahm? Dah, nak penyakit wahm? Rasulullah SAW bersabda, qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahm itu adalah penyakit cinta dunia dan takut mati. Oh, galah hurah ni panjang. Cinta dunia banyak ke dunia kita? Dah. Keluar pagi-pagi subuh, pergi kerja. Dah. Patut up time pula. Dia. Apa time? Kenapa dia tahu? Tambah masa pula. Sehinggakan takut mati. Takut mati seolah-olah tak rasa dia ni nak mati. Takut sangat mati. Sampai dia tak berasa dia nak mati. Dah sehingga kerja dunia. Seolah-olah dia ni tak rasa dia nak mati. Allah Ta'ala capok mereka ni, hati mereka kerja dunia. Sanggup gadai agama kerana dunia. Dah. Dalam mu mari sejik surah mu dakli gaji. Contoh. Ketua ugu. Bau dari surah setelah. Dari sini setelah. Bapa? Takut tak boleh gaji. Ha. Rela. Jadi kulit botok. Dah. Jadi orang panggil tunggangang. Dah. Seolah-olah mereka ni tak sayang agama. Bahkan mereka sanggup menjadikan agama itu seolah-olah tidak guna. Perundangan Islam tu sendiri contoh hari ni dah kita tengok. Sanggup menjadi bahan fitnah dan sebagainya. Ha, dia pula bagi yang buat kepeng. Ha, undang-undang Islam ni zoleh. Undang-undang Islam ni tak pakar. Undang-undang Islam ni buat kudung tangan. Undang-undang Islam ni buat kudung kaki contoh. Ha, ni sanggup jadi bahan. Takut. Ni orang dia ingat mati ni. Dia tahu dia mati. Dari takut sangat-sangat kalau dia mati. Memang takut. Dah. Cinta dunia, sayang dunia, siapa dia ingat kemampuh. Dah. Tak ada masa untuk agama. Tak ada masa untuk ingat kepada Allah. Rugi dah orang diri.
tertentu. Mayang ni satu tanggungjawab, kewajipan, kefarduan di atas kita. Mayang, jangan awak main. Orang yang meninggalkan semayang, lu neraka sakar lu duduk. Dalam neraka sakar, nak ke masa dalam neraka? Nak tak? Tak ada orang nak senang ke sini. Ada tak? Tak ada. Tak ada orang nak senang ke sini. Kalau ada nak terang bakar dulu, takut-takut dia berani nak bakar diri sendiri dulu. Dah kukuh, kita boleh bakar dulu. Apa nak senang ke? Bakar terang. Terang bakar dia nak senang ke rasa mana. Tu dunia, dunia dah sama dengan akhirat. Batu umat Islam, orang Islam diuji. Tempat dunia ni tempat ujian bagi kita. Hidup susah ke, hidup kaya ke, hidup miskin ke, tempat ujian. Hidup kaya, ujian dia kena bagi sedekah. Allah, piti baru dapat 10 juta. Dah, lepas tu kena kurus zakat pula. Dah. Kena sedekah pula. Tengok. Dah banyak piti. Dah kena sedekah sama. Hal miskin pula. Hidup dalam keadaan kemiskinan. Dah, hidup dalam keadaan kemiskinan. Terpaksa kena cari kerja. Terpaksa kena minta sedekah dan sebagainya. Macam-macam. Tak mampu. Bata Allah tak ada uji. Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, dia akan sabar segala ujian yang Allah Ta'ala bagi. Tak? Kena sabar. Baik itu kalau kita tengok daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut pada malam ini. Tak? Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Dawud. Memang betul lah hadis ini. Nabi sebut hari ini berlaku tak? Berlaku tak begini? Berlaku. Kita 10 pagi, tumbek petang. Tak? 10 pagi-pagi, balik petang. Lepas petang pula, duduk rumah rehat. Tak ada masa untuk agama. Tu orang takut mati je tu. Orang takut mati je tu. Sekasih ke dunia. Tak? Kabar marilah dengar-dengar katak. Marilah duduk dengar. Tak? Kuliah-kuliah katak. Tak? Dunia-dunia juga. Akhirat kena ada. Mampu-mampu lah. Kubur masa-masa bawah. Ada cakap gitu? Ada. Tak? Okey, kubur masing-masing lah. Kita kena pakat peringat memperingati. Tak macam malam ni. Kita bagi peringatan je. Nak mengajar dah pandai. Dah kena panggil ustaz lain lah. Kita bagi peringat boleh lah. Wazakir fa'inna zikra tanfa'ul mu'minin. Dah berilah peringatan. Sungguhnya peringatan itu baik bagi orang mukmin. Malah ni nak bagi peringat je. Nak bagi pesan. Nak pesan untuk diri saya dan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Nak mengajar dan anda bukan ahli. Dah, kita pun nak belajar lagi. Itu pun tengah belajar lagi. Nak sambung belajar pula. Begitu je lah. Pakat-pakat sama-sama ubah. Keadaan umat Islam ini kita tengok banyak perkara yang benar-benar yang Nabi sebut tadi. Gambar umat Islam ini. Banyak terjadi. Hak Nabi sebut banyak jadi. Banyak. Di mana mereka kalau kita tengok umat Islam ini ramah dah. Ramah. Bapa tak boleh nak jatuh ke tahun. Bapa tak boleh nak laksanakan Islam. Bapa? Ada sebablah tu. Kalau orang Melayu bersatu atas dasar Islam, bukan atas dasar Melayu. Semua Melayu. Tak kira lah. Mu warna biru ke, warna merah ke, warna hijau ke, warna putih ke. Tak kira. Bersatu atas satu. Yang ni Islam. Tak. Bukan nak buat politik Tapi nak rakyatnya bersatu atas dasar Islam. Itu mampu mengubah dunia.
memberi kekuatan membuat orang kafir takut. Tapi orang Islam tidak berani nak melaksanakan Islam itu sendiri, menyebabkan orang kafir injek-injek itu. Sehingga dia boleh pelakai hak apa yang ada dalam agama Islam. Kita dah heran orang kafir kata ke orang Islam sebab nak tak kafir, bukan Islam. Ni orang Islam di hina hak Islam. Bodoh. Kita keluarga, satu keluarga. Kita satu keluarga. Orang Islam ni ibarat satu keluarga. Tiba-tiba musuh orang yang bukan Islam ni caci keluarga kita, caci hina keluarga kita. Dah, apa hak kita buat? Hina-hina kita pula, bahagian tambah pula. Bodoh. Kalau orang nak, kalau boleh tutup dulu air tu dah. Jatuh marah. Eh, keluarga aku. Malu juga. Tengok orang kata keluarga aku ni tak pakai, tak molek. Biar rasa malu. Ni kita tak ada rasa malu. Allah. Ngaku Islam. Cakap bodoh. Tak. Undang-undang Islam ni tak relevan zaman sekarang. Allah. Kata Islam. Islam kok mana gitu? Kalau dia ni ikut pendapat ustaz hok kerah-kerah, hok cakap gitu kape tu. Nampak Islam kape, bayar kape. Dia ni akhlah. Kita ni bukan hok dia ni kerah lagi bayar bang kak. Tak apa lagi, Islam lagi. Dah, dia ni pakai zuhir. Dah, dia ni zuhir Al-Quran. Tak habis kan, zoleh kape. Zoleh sikit kape. Sebab sifat zoleh ni sifat orang kafir. Sebab apa? Sebab dia zoleh. Zoleh apa? Zoleh akidah. Hak doktor dah. Zoleh perbuatan, kita tengok perbuatan zoleh. Nah, tapi zoleh, sebut zoleh ni tepat yang pakai ke. Cuma beza zoleh Islam dengan zoleh kafir. Beza. Zoleh orang Islam, dah Allah Ta'ala, kalau dia mati dalam keadaan Islam, masuk syurga. Tapi zoleh orang kafir, cerak-cerak masuk neraka. Dah, kalau kafir pun, walaupun baik macam mana pun, masuk neraka ke? Mati dalam kubur ke ada masuk syurga? Ha? Ada dah. Dah buat pun baik orang kafir. Rada. Kita ke Allah lah. Kalau orang kafir nak cari orang kita, nak apa? Tengok zaman Rasulullah. Mula-mula ada orang kafir tunduk dengan Islam. Hak ikan Nabi bunuh. Dah, sahabat ni bunuh. Dia Allah. Allah keluar daripada Madinah. Orang Yahudi, orang Nasrani. Hak sanggup duduk bawah payung Islam, tetap duduk. Ni. Dah, baik kau mana? Ya, kalau dia dah kata kumpul dah, kumpul dengan Allah. Zoleh juga, zoleh dari sudut akidah, sesat tu, kafir tu. Keluar daripada Islam, tak terima Nabi, tak terima Allah. Itu paling zoleh kali, itu paling jahat kali. Kita kata zoleh-zoleh dia bahagian orang. Dah. Abang binti orang, ropok bank, progo dan sebagainya. Zoleh dah, jahat dah. Kalau dia tobat, dia boleh kembali mula. Hanya. Kecuali dia masuk Islam. Hatu dia jalan ni. Jahat. Baik macam mana sekalipun. Maya bank pun, dia maya juga macam kita pun. Dah. Dia bagi zakat ke sedekah ke buat baik macam mana pun. Kalau dia tetap kufur, tak beriman. Tak benda kau. Masuk neraka kau. Ya, dunia nampak baik dah. Orang akan puji lah dia. Tapi hakikatnya, di sisi Allah Ta'ala. Boleh tak? Ha? Ke tak boleh? Tak boleh lah. Tak pekat lah. Tak. Itu baik tak? Jangan. Habis, wasa habis.
Dah aku nak kabur mana-mana, mu tahu lah. Rasa-rasa diri lah pula. Pandang-pandang mikir. So belah kedah. Dah takkan nak kabur sesa. Dah boleh mikir dah kita ni. Dah. Ha. Namun mereka bersatu kalau kita tengok. Macam-macam penindasan. Macam-macam. Orang panggil. Alat-alat permainan kita ni. Jadi alat permainan orang kafir. Tak sanggup jadi ikut orang kafir semata-mata nak berkuasa, semata-mata nak orang panggil pemerintahan dan sebagainya. Semata-mata nak petis. Kita tengok di belah-belah luar negara. Punca je gitu je orang Islam ni buat bayang lah. Tak langsung. Kita tengok berlaku di Palestin. Kenal ada Palestin? Banyak dengar ada Palestin? Ada dengar. Punca ni apa dia? Umat Islam ni hubu dunia. Umat Islam ketika tu hubu dunia. Kasih dunia. Ha. Ha berjuang-juang. Ha ni. Ha jenis hubu dunia. Kasih kepada dunia. Tak sanggup jadi tali baru. Ha mula-mula. Mula-mula jual tanah. Sikit je jual tanah. Hari ni habis tanah kena bahan. Di Palestin kita tengok. Asal dia, umat Islam ni biar orang kafir beli. Orang Yahudi ni tahu dah. Orang Yahudi ni jadi khianat. Tak lecah je. Tak mahu terbang. Ni dia nak tahu fakta. Asal dia jual tanah. Sikit je beli. Orang Yahudi pula. Beli tanah seluk je. Ibaratnya beli seluk je. Dah. Tak apalah seluk. Aku bayar mahal. Tak apa. Ha, bayar mahal. Bayar mahal. Kita tengok mitih lah habis lah. Seluk 200 juta. Bukan 90 juta. 200 juta. Dah. 1000 juta. Banyak ni. Ha, contoh. Million lah contoh. Million dan bilion mana banyak? Ha? Tu bilion banyak ni? Dah tahu pun bahasa putih pun doktor dah sebut. Dah. Ha. Nak kata banyak jual. Seluk. Oh, kejut orang lain jual tanah. Dah nakal. 300 ribu, 700 ribu. Dia ni seluk. Ibu dia nak beli. 100 juta. Oh. Nak-nak lah. Kita pun dapat mitih. Dah tahu nata tu dah tanya. Dia ada orang panggil identiti tersendiri. Siapa satu masa beli. Ajak anak beranak mari. Bukan anak beranak. Bahagia-bahagia nak serang. Serang apa ambil. Bahang. Tawar sikit-sikit. Ha, tadi menjual sangat. Habis kapur. Tak ada kan. Bukan tegak kapal mu. Negara. Negeri. Habis. Negeri-negeri habis. Tinggal apa? Gaza. Sebahagian tempat. Ketika tu mana orang Islam? Ha kata kita ni saudara mana? Ha nak bantu mereka mana? Tak ada. Memang asalnya dari sedikit je kesilapan. Tetapi apabila sedikit baru kesilapan, dia baru kuasai sedikit. Orang Islam tak. Biasalah tu rapat-rapat tanah. Nata jahat kan. Biasa lah. Ha, gitu buat biasa. Macam ni lah. Dah. Kita tengok orang accident. Dah kita download dulu. Kita ambil gambar dulu. Dah. Biasa lah accident. Ambil gambar dulu. Baru kita pergi tolong. Saya termampu. Dah. Ha, nyanyi korang. Ni zaman-zaman ni berat dan nangguk. Punah-punah habis. Ha, tu antaranya kita tengok. Mana umat Islam ni? Tak satu. Kita tengok orang kapal pula. Mereka ni balas sama diri. Bukan ada balas. Orang Yahudi. Tak terima agama Nasara. Orang Nasara. Tidak terima agama Yahudi. Masa-masa balok.
masa-masa gacor. Orang musyrikin dekat agama-agama puak Yahudi, puak Nasara. Malah mereka. Tapi mereka ni apa dia? Apabila berhadapan dengan umat Islam, dengan orang Islam, dia bersatu. Berhenti seketika kita balas, kita berlawan. Jahat. Kita ajak, mari lah kita bersama dengan Islam. Kita tumpu dulu, baru berlawan dulu, baru kita tu. Tak ada. Tak ada. Tapi kita sanggup pula bersekongkong dengan orang rapi. Sekali dengan orang rapi, jatuh orang Islam tu. Dah, kita minta jauh. Minta jauh. Dah, menyebabkan umat Islam itu jadi lemah. Jadi dorong. Kita lah dorong. Jadi lemah. Tak ada kekuasaan. Tak ada orang panggil kekuatan. Sebenarnya sebab kekalahan orang Islam hari ini, dah adalah dari diri orang Islam sendiri. Dari diri orang Islam sendiri. Dah, sebab berlakunya orang panggil kekalahan, berlakunya orang panggil pucat rana, tak pucat pula daripada orang Islam ni. Ada orang Islam nak kepada Islam, ada orang Islam tak mau kepada Islam. Ni pucat ni. Kalau semua pakai nak kepada Islam, alhamdulillah, aman damai. Selamat dunia akhirat. Tak. Iaitu adanya penyakit waham yang merupakan penyakit campuran dua berkembang. Campuran apa dia? Hubud dunia wa qarahiyatul maut. Penyakit ini terlalu banyak mengikirkan kehidupan dunia. Dah esok nak napa, esok nak napa, dah esok nak mati, esok nak mati, dah mikir. Tidak mikir tu. Dia mikir esok nak ne, nak ne, nak ne, nak ne. Tak ada mikir. Esok mati dah. Oh, mati dah ke esok. Dah. Kalau kita mikir mati, tak ada. Ubat cinta dunia ni adalah mengingati mati. Ubat dia. Kita sibuk-sibuk dengan dunia. Kalau kita ingat mati, insyaAllah jadi penawar. Ia akan jadi racun. Ia akan jadi penawar. Menyebabkan kita ni tak kerja-kerja. Kerja dunia dah akan habis. Mencaya tak? Kerja dunia dah akan habis. Orang dapat 1,000, nak 2,000. Orang nak 2,000, nak 3,000. Nak juta, nak juta. Dah habis. Nak banyak semua. Ketika mana Nabi Isra Mikraj, Nabi tengok dunia ni umur dia sangat-sangat pendek. Berapa sangat pendek? 2 kepok. Tapi penuh perhiasan. Sehingga dia nampak 2 kepok. Ada kata bongkok tiga. Bongkok tiga mana bongkok tiga? Ha? Ada orang yang kata cekal lagi nak sapat tanah. Tuanya. Tuanya Nabi tengok. Tapi penuh perhiasan. Tak nampak. Tak nampak. Luih duduk bawah. Bikin-bikin kali. Penuh dengan mah-mah. Dari kepala sampai ke kaki. Penuh dengan perhiasan. Nabi tengok ketika mana peristiwa Isra Mikraj. Ketika itu Allahu Akbar. Apabila ditanya apa ini, Nabi Malaikat Jibril kabur, ini lah dunia, umur dunia. Dah lama dah cekal gila apa. Dan ketika zaman Nabi tu cekal lagi, zaman kita banyak mana lagi. Nak kiamat dah kita ni. Dengar ustaz ni kabur nak kiamat, dengar ustaz ni kabur nak kiamat. Dah kiamat, kiamat pun ustaz pelawak. Kalau laku kiamat, lalu kamu dah taubat ke dah? Nak tanya sikit. Dah tebak dah? Ah, dah nak tebak? Dah kiamat hujur lah tu. Nak suruh apa? Nak suruh kita hidup lagi? Nak suruh kita kembali kepada Allah? Nak suruh kita bertaubat kepada Allah? Ada orang jenis jahat pula. Ustaz,
saya buat jahat macam-macam ustaz, Tuhan dah hukum pun. Patutnya dia kena bersyukur Tuhan dah hukum dia. Bapa, sebab Tuhan bagi izin lagi supaya dia boleh bertaubat. Tuhan nak hukum apa lalu? Dah. Orang kalau curi pun mati lalu. Ha, memang tak ada orang curi. Tak ada orang roga. Tengah roga-roga balik mati lalu. Tak ada. Dah. Kadang-kadang nampak hebat lagi, sedap lagi, gampang lagi, kuat lagi, depan lagi. Sebab apa? Sebab Tuhan masih sayang dia lagi hari tu. Nak suruh apa? Dia balik mula, taubat mula. Bantu kita jangan anggap kita buat jahat. Kita anggap Tuhan tak sayang kita, Tuhan sayang kita lah tu. Nak suruh kita tahu kejahatan ni, nak suruh kita balik taubat mula. Sebab tu Tuhan bagi kita hidup lagi. Allah Ta'ala ini maha pemurah. Allah Ta'ala ini maha pengampun. Dia bagi kita macam-macam dan dia ampunkan segala dosa kalau kita buat. Kena minta ampun dengan Allah Ta'ala. Manusia kalau kita buat jahat, tak ampun. Silap air ulang kita pula kena. Dah, tak percaya, tak ada kepercayaan dan sebagainya. Tapi kita bohong dengan Allah Ta'ala macam beribu kali sekalipun. Kalau kita benar-benar taubat, Allah Ta'ala kena. Tu kita kena kembali kepada Islam. Kalau baca ayat, kalau baca hadis ni rasa sedih pula. Sedih apa tengok dunia hari ni. Masyarakat hari ni. Dah. Sehingga mereka ni kejar dunia sampai dia ingat mati. Kejar dunia siang malam pagi petang. Seolah-olah mereka ni rasa mereka ni duduk kekal atas dunia. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi sakit, baru dia sedar. Mujur bagi sakit, dia sedar. Ada orang Tuhan bagi aksiden, mampu tu. Dia sedar-sedar. Ada Tuhan bagi, kena sekali, dia sedar-sedar. Mati ya. Kalau orang kita tak ada benda dah lah. Kita ni Tuhan bagi sakit tu, semua kita sedar. Ya bunyi dah tu, kuat pula. Nak suruh putih awak ni. Tak. Kalau setengah-setengah tempat, hidup bunyi tu tak. Kan, biasanya kalau kita dengar bunyi, kita putih awak. 5 minit kemudian putih lah. Kalau ada 10 minit. Kalau rasa rajin 15 minit. Tak. Haa. Ini bermakna bahawa mereka yang terlalu banyak memikirkan kehidupan dunia dan tidak membuat persediaan untuk menghadapi negeri akhirat dan tipisnya kesedaran mereka untuk berkorban dengan diri dan harta dalam memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Mereka ni kejar dunia untuk korban harta untuk jalan Allah Ta'ala tak ada. Untuk jihad di jalan Allah Ta'ala tak ada. Ngobarkan masa, harta, wang ringgit dan sebagainya tak ada. Tak ada kesedaran mereka untuk semata-mata untuk mempertahankan agama Islam, tak ada. Kerja dunia, bukan marah makan dunia. Dah, kerja-kerja juga. Akhirat kena ingat. Saya kerja siang, malam saya duduk majlis ilmu. Dah, mana tu? Bagus lah tu. Ni dah ni tak ada langsung. Waktu dua ni muda gitu, waktu tua pun gitu. Orang tanya waktu muda, bapa mu tak mau gede. Waktu dua lagi, saya bitih lagi, ustaz. Tak, banyak bitih lagi, tua-tua lagi, kita rehat-rehat. Bila ada sejen-sejen surat. Ada cakap gitu, ada. Lain-lain nak dah tua, bapa Allah. Ada benda. Ada juga, dah boleh tua kan? Allah, ustaz. Dah Allah, ustaz. Dulu muda-muda ingat nak gigit surat tua-tua lagi. Ni Tuhan bagi nyakit macam-macam. Sakit jantung, sakit tiga serakah. Macam mana darah tinggi. Tak boleh keluar rumah, ustaz. Dah, nak pergi keluar rumah. Tak boleh keluar rumah, nak pergi sejik, ustaz. Tapi kalau keluar rumah pergi jalan, tak apa pula. Dah, kalau keluar rumah pergi medel, tak apa pula. Tapi keluar rumah pergi sejik, tak boleh. Berat ni. Dah. 100 meter boleh pergi. Medan dah jauh dah sini. Dah. Kalau Kuala Berang jauh lagi. Dah yang kata
sini, orang sini dah berdekat. Wah, orang kena berang gitu juga. Jauh, sanggup pergi main danger lah kan. Naik kereta ni. Tapi pergi sejik tepi rumah. Bila tentu pergi. Bila rumah. Allah, susah nak pergi. Tak pergi tu, balu arah ni. No ayat ni. No kata, daya kata, rumah aku pun lebih kurang tak. Sejik kapung mana pergi ni. Jangan pergi. Tak, dah duduk sejik orang tu. Nak katanya, kadang-kadang kita pergi, tak ada kapung pergi lah. Tak ada. Tak nak rayaknya, jauh. Tapi jauh ke? Tak tengok pergi kubang, kubang dia. Kubang panjang. Kubang pendek dia. Kubang pendek dia tak? Ada kubang pendek. Ini kubang panjang, sebab kubang ini panjang, lepor gitu. Ya ada kubang di sini. Kubang tu kenapa kubang? Kubang. Kumbang. Tarik lah. Air cah lah. Air kubang. Tak. Tu kubang tu lah. Takut kita sadar lah. Tak. Kubang panjang. Ni pun mujur kita ingat hari ni ada. Sebab ada dua hari hilang. Tak tahu duk mana Musa yang cari. Tak. Mujur kita buka WhatsApp mana kuliah hari ni. Tekan 18 hari bulan. Tubik. Nombor-nombor WhatsApp tu tubik. Lepas tu kalau orang minta kuliah, kalau ikut telefon. Kalau kena macam tak ada jadual hari ni, memang tak pergi hari ni. Dah. Pakai telefon je. Kalau WhatsApp je ada bukti, kita boleh cari pula. Tapi kalau WhatsApp je, ada benda ya. Nah, kalau ada telefon apa. Ada telefon tak ni? Ada? Tak ada? Tak ada telefon. Biasa kalau tak ada telefon, tak ada. Kau mari kadang-kadang. Bapa, sebab dia tahu. Kalau kena ke tu. Ni kebetulan tubik. Tampang dah tubik. Kalau ada tubik, dia ada dah sini. Tak? Kita berdoa lah. Tak? Semoga Allah Ta'ala ni tak samakan kita dengan orang yang cinta dunia takut mati. Tak sama. Semoga Allah Ta'ala menurun pertolongan kepada orang Islam. Ramai-ramai mereka boleh memberi kekuatan untuk menakutkan mereka orang yang kufar. Menakutkan orang kafir. Hari ini orang kafir dah takut pada kita sebab kita. Sebab kita buat main dengan Islam. Sebab kita dah ambil tanda Islam. Rosaknya agama Islam kerana kita bukan Islam tu rosak. Kita patut memerlukan Islam. Islam tak perlu kita sebenarnya. Sebab apa? Sebab dengan Islam kita masuk syurga. Tapi kalau kita tak guna Islam untuk masuk syurga, tak ada benda tak boleh nak masuk syurga. Patut kita kena cari agama Islam. Kena cari agama. Supaya apa? Agama Islam menyelamatkan kita. Mencari agama Islam ni yang boleh bawa kita ke syurga. Kalau Islam saja, tak ada beramal tak jadi. Tak. Nak beramal kena ikut. Nabi aja. Hal ku akan buat. Ke mana? Kena ikut dia. Ke buat ni. Satu asah. Baru ikut-ikut orang lain. Dah. Ikut ulama. Ikut jemuk nakiah dan sebagainya. Ni semua. Asah. Nak tahu tu kenalah duduk dengan ulama. Bukan duduk orang kafe. Dah temu tu. Duduk orang apa dia temu menatang tu. Ya ajar menatang lain. Dah. Dia akan ajar buat Quran. Dah. Buat hadis. Kena duduk dengan ulama. Ni ulama pun kita takut. Takut apa? Takut nak duduk. Ada juga jenis bodoh. Aku tak boleh duduk kat ustaz-ustaz. Pengatuk-kutuk temu apa. Lagi. Kalau aku buat salah dia tegur. Bagus dia buat tegur. Apa? Sebab ditegur nak bagi peringatan ni, nak betulkan hak mana salah, nak jadi betul. Kita takut kena tegur ni. Penyakit kot kan. Takut kena tegur. Tak ada asal. Tegur ni satu nasihat. Adil nasihat. Agama ni nasihat nasihati. Ulama pun perlu tegurang. Jika ada kesilapan. Dia ingat ulama tak ada silap. Ada.
Cuma kebanyakan ulama ni kalau sebut ulama orang alim, mereka ni berpegang teguh. Dan orang yang paling takut dengan Allah. Takkan dia buat salah. Silap. Dak, kesilapan hak biasa-biasa, biasalah orang ni. Akan cari umur masalah-masalah. Dak puas hati dengan akan cari lalu. Dak puas hati dengan orang. Ulama nak jatuh ulama kita pun sekali sekongkong. Dak boleh. Maksudnya ulama kita kena sanjung tinggi orang alim ni. Kena mulia. Hari ni orang ulama iwak hina ni. Dia kata macam-macam. Dan kalau kita nak ikut ulama, nak ikut biaya ni. Nak ikut syaitan. Jadi ulama mu. Tak, kena ikut ulama lah. Tak, ulama ni ramah. Tak, orang alim. Orang yang boleh bawa kita kepada Allah Ta'ala. Dengan dapat kita kepada syurganya, insyaAllah. Tak, kita minta doa. Tak, moga-moga Allah Ta'ala golongkan kita golongan orang Islam yang dapat hidayah dan jauh daripada penyakit, sayang kepada dunia, takut kepada mati. Bukan masalah. Dan orang tanya, takut dah mati? Memang, takut lah ke? Maksud takut mati ni, ia seolah-olah dia ingat yang dia ni mati. Tak, rasa debur semua mati. Kalau debur, kalau rasa takut, buatlah perkara-perkara hubba maf'ah yang boleh kita selamat ketika mati. Selamat ketika kita mati. Dah lepas kita mati, kita akan duduk di dalam syurga. Nak duduk dalam syurga, tak boleh masuk mudah-mudah. Dah tak boleh masuk mudah-mudah. Kena ada apa yang boleh bawa kita ke syurga. Kenapa dia beramal? Akidah kena betul. Syariat kena ikut, kena patuh. Dengar hak Nabi khabar. Dengar Al-Quran Raya. Tak. Nak bagi kita selamat. Tu jalan ni. Tak. Sekadar tu lah untuk malam ni. Kita pun rasa dahup ni pelih rasa ni. Nak air dulu air tengok besar kan. Nak minum rasa dahup ni. Mati dah saya rasa dah buat ni. Tak, wallahualam. Kadang tu lah. Kena ambur ni. Lambur ni bukan kita lain ni. Dah. Apa yang baik datang daripada Allah dan apa yang kurang yang lemah itu datang dari Ibu Malaysia sendiri. Minta maaf banyak kalau ada salah, ada silap dan terkasar bahasa.